macam wajar begini. Sekarang ni ramai orang yang duduk senyap-senyap perempuan pula bercinta dengan suami orang. Dia merasakan bahawa suami orang ini adalah yang terbaik ataupun bercinta dengan lelaki yang berkahwin bujang dan sebagainya. Jadi novel ini percaya mengenalahkan isu yang orang tak larat dan tak harap, tapi diolah dalam bentuk bahawa sebenarnya ada penyelesaian, iaitu ketegasan Ustazah Hana tak terjadi. Jadi perempuan, seorang wanita apabila dia sudah bergelar isteri, maka kesetiaan dia itulah dan juga usaha dia untuk membantu suami dia supaya mencapai level apa yang dia nak. Jadi itulah perjuangan yang kita hilang dalam kemasyarakatan kita.